Berikut ini adalah soal polinomial dan teorema sisa. Nah, ini 8 pangkat 99 dikurangi 7 pangkat 50 tambah 5 pangkat x 5 kali x pangkat 25 tambah 11 x pangkat 10 min 12 bagi x plus 1 sama dengan hx tambah a per x plus 1. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, adalah semua ruas baik kiri maupun kanan itu dikalikan x plus 1. Ya, ini akan menghasilkan ini dikalikan x plus 1, x plus 1 nya yang bawah hilang. Jadi menyisakan 8 pangkat kali x pangkat 99 ya dikurangi 7 kali x pangkat 50 ditambah 5 kali x pangkat 25 ditambah 11 kali x pangkat 10 ya min 12 sama dengan x plus 1 kali hx ya ditambah a. Nah, tugas kita adalah mencari nilai a. Nah, ini kita akan masukkan agar hx nya ini ya bagian ini fungsi, ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisa gitu ya. Biar perkalian antara pembagi dan hasil bagi ini 0, maka kita masukkan x sama dengan min 1 ya. Sifat dari min 1, min 1 kalau dipangkatkan ganjil ya, ini akan menghasilkan tetap min 1. Kalau min 1 dipangkatkan bilangan genap, ini akan menghasilkan 1 ya. Jadi ini min 1 pangkat 99. Nah, ini akan menghasilkan min 1, berarti 8 dikalikan min 1 ya dikurangi 7 min 1 pangkat 50. Nah, ini akan menjadi 1 ya, karena pangkatnya genap. Nah, 1 tambah 5 dikali min 1 pangkat 25 min 1 tambah 11 kali min 1 pangkat 10 ini 1 ya, min 12 sama dengan ini 0 ini ya, 0 tambah a, karena min 1 plus 1 kan 0, 0 kalikan hx 0 ya. Ini berarti min 8, min 7, min 5, plus 11, min 12, sama dengan A. Maka A ketemu min 21. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Baik, ini pembahasan nomor 12.